Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat muslim, selamat datang di channel Hijrah Nation, channel dakwah yang menyajikan informasi bermanfaat seputar Islam yang belum diketahui banyak orang maupun yang sudah dilupakan banyak orang. Di antara sunnah yang mulai luntur di tengah kaum muslimin sekarang yang terkait dengan ibadah sholat adalah menghadap sutra saat sholat. Mungkin kebanyakan dari kita pasti tidak mengetahui apa itu sutra sholat. Sutra berasal dari bahasa Arab yang artinya apapun yang dapat menghalangi. Dalam terminologi ilmu fikih, sutra adalah segala sesuatu yang berdiri di depan orang yang sedang sholat, dapat berupa tongkat, tanah yang disusun, atau semacamnya untuk mencegah orang lewat di depannya. Menghadap sutra saat sholat adalah hal yang disyariatkan. Banyak hadis yang mendasari hal ini, diantaranya dari Abi Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yudanu minha." Jika seseorang di antara kalian mengerjakan salat, maka salatlah dengan menghadap sutra dan mendekatlah padanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Hukum menghadap sutra ketika salat. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menghadap sutra saat sholat. Ada 4 pendapat dalam hal ini, yaitu 1. Wajib. Ini merupakan pendapat Ibnu Hazm, Asy-Syaukani, dan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. 2. Sunnah secara mutlak. Ini merupakan pendapat Syafi'iyah dan salah satu pendapat Imam Malik. 3. Sunnah jika dikhawatirkan ada yang lewat. Ini merupakan pendapat Malikiyah dan Hanafiyah. 4. Sunnah bagi imam dan munfarid atau orang yang sholat sendirian. Ini pendapat Hambali. Jika dilihat dari hadis tentang sutra, terdapat lafaz perintah fal yusolli ila sutratin, yang artinya sholatlah menghadap sutra, dan juga lafaz fal yustatir, yang artinya bersutrahlah, yang pada asalnya menghasilkan hukum wajib. Alasan inilah yang dipegang oleh para ulama yang mewajibkan sutra. Namun, sunnah sutra adalah pendapat jumhur ulama. Syarat sutra. Tinggi minimal sutra adalah 1 hasta menurut pendapat Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Asy-Syafi'i. Sutroh dapat berupa tembok, pohon, tiang, ataupun orang yang sedang berdiam diri di depannya. Adapun jarak sutroh dengan orang sholat adalah 3 hasta, karena jika terlalu jauh, orang lain akan melewati kita yang sedang sholat. Ketika kita tidak menemui sutroh yang sesuai syarat, maka berkiaslah dengan menggambar sebuah garis melintang di depan sholat. Namun sunnahnya menghadap sutra ketika sholat itu berlaku bagi imam dan munfarid, karena para sahabat Nabi sholat bermakmum kepada Nabi SAW, namun tak ada seorang pun dari mereka yang membuat sutra. Para fuqaha atau ahli fikih bersepakat bahwa sutra imam itu sudah mencukupi untuk makmum, baik posisi makmum berada di sisi maupun di belakang imam. Dan mereka juga bersepakat bahwa makmum tidak disunahkan membuat sutra. Sahabat muslim, itulah pembahasan singkat mengenai sutra sholat, yang mana hal ini sudah dilupakan oleh kaum muslimin kebanyakan. Semoga dengan video ini kita mendapatkan ilmu baru dan dapat menjalankannya di kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Hijrah Nation. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar Anda mendapatkan pahala karena mau membagikan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Kita akhiri video ini dengan doa kifaratul majelis.
Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.